good. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's realizing these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Time to shine just like a diamond, yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes, 'cause I done seen the time go by for too many years now, when the stars were aligned. 'Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Itu tadi ya, setelah aku tes tadi buat syuting, buat game, dan emang aku ada game setiap hari Sabtu pagi. Dan teman-teman kalau daerah Surabaya silakan join Mabol ya, silakan follow Instagram saya, terus linknya ada di bawah tentunya, di situ di bio saya ya, itu ada info Mabol Fun Football Community Surabaya. Kalian klik aja, terus kalian swipe up, nanti langsung masuk di grup, dan saya bakal kasih info-info ya mengenai Mabol di setiap minggunya. Oke, kembali ke sepatunya, yaitu Specs Accelerator 1 Elite FG. Oke, saya bakal jelasin feel-nya seperti apa tentunya, dan saya bakal jelasin kelebihannya dulu ya. Oke, kelebihannya itu bagian uppernya benar-benar fleksibel, terus ini banyak tekstur, jadi untuk shooting kontrol yang benar-benar perfect. Ditambah knit yang elastis gitu ya. Ya, ini benar-benar enak. Agak susah gitu ya, tapi enggak sesusah slash. Dan ini lebih enak karena di bagian knitnya ini benar-benar fleksibel. Itu enak banget. Setelah kaki masuk ke dalam sepatunya, insole-nya benar-benar empuk. Bahannya ini kan rubber gitu ya, kayak enggak ada pelapisnya. Ini benar-benar bagus, ada teksturnya. Ditambah pakai kaos kaki yang anti slip, ini benar-benar kayak nyatu. Saat sepatu ini pakai itu kayak nyatu banget di kaki. Ditambah kelebihan selanjutnya itu di bagian outsole-nya, ini startnya ini benar-benar enak banget ya, model Arapana seperti ini. Dan sesuai namanya dan serinya untuk akselerasi gitu ya, akselerator. Ini benar-benar enak banget ya, ditambah kondisi lapangan itu bagus banget gitu ya, rumputnya bagus habis hujan gitu ya, terus potongan rumputnya itu benar-benar rata gitu ya, terus tanahnya benar-benar empuk, ini benar-benar sempurna gitu ya untuk ukuran sepatu lokal yang tanpa tali, benar-benar rekomendasi banget. Dan kekurangannya di bagian heel yang ngerasa kayak kurang nyaman gitu ya, di pemakaian 20 menit ya, 20 menitan itu aku ngerasain blister. Jadi di 20 menit ngerasain blister, terus aku coba lepas, udah ngerasa enak, cuma emang udah terlanjur blister gitu ya. Jadi
nggak dilanjutin gamenya. Jadi aku main cuma 2 game, ya 2 game aja. Jadi overall sih enak sebetulnya ya. Jadi kalau kalian kakinya lebar, emang nggak disarankan pakai specs akselerator 1 ya. Pertama itu emang modelnya ini benar-benar untuk kaki yang narrow. Terus cara masukin kaki ke dalam sepatunya itu benar-benar susah. Ditambah di bagian di bagian insole-nya ini emang agak sempit gitu ya. Jadi ya malah ini memang benar-benar untuk kaki yang narrow. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan kelebihan dan kekurangan mengenai specs akselerator 1 Elite FC yang benar-benar rekomendasi banget kalau kalian pingin nyari sepatu laceless ya tanpa tali dengan kualitas benar-benar bagus. Ini sangat direkomendasikan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya. Maju terus YouTuber Indonesia, and see you next video. So, ciao. Bye.